Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dan pemirsa untuk mengetahui bagaimana proses hukum bagi pemilik mobil yang melindas Balita di Makassar. Kita sudah terhubung dengan Kasat Lantas Polres Tabes Makassar AKBP Amin Toha. Selamat malam Pak Amin. Selamat malam Mbak. Selamat malam. Ya Pak Amin, dari hasil pemeriksaan lalu apa penjelasan dari pemilik mobil terkait dengan peristiwa ketika mobil yang ia kendara itu melindas Balita? E, baiklah, jadi e, hasil pemeriksaan sementara memang keterangan yang disampaikan oleh pengemudi pada saat e, mengemudikan tidak melihat sejelas ada itu karena e, anak itu kan masih kecil sehingga karena mungkin juga hati hatianya terjadi e, kecelakaan tersebut. Baik, jadi penjelasannya ada kesengajaan atau tidak sengaja? Yang jelas tidak ada kesengajaan tentunya karena tidak mungkin kalau dia melihat terus ada kesengajaan untuk dilakukan tabrakan itu atau ditabrak. Baik, Pak Amin mengapa kemudian orang tua korban ini baru melaporkan kasus ini pada Senin 4 September 2023 sementara insiden itu terjadi pada tanggal 1 Agustus Pak? Baiklah Mbak, jadi perlu kami jelaskan, memang kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan anak balita itu terjadi pada tanggal 18 Agustus 2023 tepatnya di Jalan di Aksa di Lorong 7. Namun setelah kejadian tersebut, kedua pihak baik itu dari keluarga korban maupun pelaku telah eh, sepakat sama-sama membawa korban ke rumah sakit. Kemudian setelah eh, dibawa ke rumah sakit, eh, hasil pemeriksaan dianggap eh, bagus, makanya dibawa kembali. Namun, dalam beberapa hari kemudian, itu eh, terjadi miskomunikasi, mungkin pada saat mau dilakukan eh, rawat jalan. Hmm. Namun tidak ada titik temu sehingga pada tanggal 4 September 2023, tepatnya kemarin, itu baru melaporkan kejadian tersebut ke unit lalu lintas Polres Tabes Makassar. Baik. Lalu setelah kejadian itu apa saja upaya dilakukan oleh ibu korban untuk meminta pertanggungjawaban kepada pelaku menabrak ini? Jadi kalau informasi yang telah disampaikan itu selain uh, membawa ke dokter atau ke rumah sakit, juga ada upaya lain itu dilakukan uh, urut atau dibawa ke tukang urut untuk uh, kaki yang keseleo dan lain sebagainya. Namun uh, ada beberapa keluhan setelah sudah berjalan sehingga Si pihak orang tua atau keluarga korban itu untuk uh, membawa lagi ke rumah sakit. Kemudian kemarin, kemarin malam itu sekitar pukul 20.00 uh, dilakukan pertemuan untuk dibawa ke rumah sakit. Dan kebetulan tadi dari pihak keluarga korban maupun pelaku dan uh, kebetulan saya dampingi sendiri ke rumah sakit dilakukan uh, cek secara lengkap, secara medis. ...untuk mengetahui bagaimana kondisi yang sebenarnya saat ini. Lalu apa hasil pengecekan ya Pak? <tuh> Kalau hasil pengecekan uh, secara medis tadi sudah disampaikan juga dari pihak uh, keluarga... ...memang kondisinya bagus. Secara uh, fisik, kasat mata, terlihat si anak sendiri juga uh, aktif. Tadi saya lihat main-main lari-lari di uh, halaman rumah sakit maupun di dalam. Namun demikian tentunya... Kami juga masih menunggu perkembangan berikutnya, dan telah kami lakukan beberapa upaya pemeriksaan pelaku, kemudian saksi, dan telah mengamankan kendaraan yang digunakan atau yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Tapi, dari hasil pemeriksaan sementara ini, apakah pihak kepolisian menilai sebetulnya memenuhi unsur pidana terhadap pelaku penabrak mobil ini? Kalau untuk memenuhi unsur pidana, tentunya kami masih memerlukan. Keterangan saksi, kemudian barang uh, bukti yang lain uh, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Tentunya ini masih dalam uh, proses karena perlaporan juga baru kemarin. Ini kami masih menunggu juga termasuk dari uh, orang tua sendiri karena tadi sampai malam masih mendampingi si anaknya. Baik, jadi sampai dengan saat ini status terlapor pemilik mobil apakah masih sebagai saksi atau sudah ada peningkatan, Pak? Masih jadi saksi. Jadi kami sudah ambil keterangannya, termasuk saksi yang melihat uh, di kejadian. Baik. Jadi belum ada peningkatan status ya, Pak? Masih sebagai saksi. Ya, belum. Masih Baik. dalam proses. Baik. Terima kasih Pak Amin Toha atas konfirmasinya dan sudah bergabung sama kami di Top News. Selamat malam.